Tapi ini kan cuma sementara kita tinggal di apartemen. Nanti kalau kita udah yakin kita mau beli rumah di daerah mana, aku sih kepengennya minimal ada 4 kamar lah. 4 kamar? Buat siapa? Ya, kan pasti ada sisa rumah tangga sama calon bayi kita nanti. Bahkan aku gak salah, Hakim bersama Tami di sini. Jangan-jangan semalam dia juga nginep di tempatnya Tami nih. Ya udah, kamu istirahat ya. Ya. Bye. Bye, kabarin saya.